Mati ke listrik. Desa Pandan. Bunyi ini nih siap pulang lo bang sini. Ya Allah. Bakaran Desa Pandan. Sementara ini tinggal sebelah ya. Ini udah ada yang kasih so itu nak kulkas. Beda. Katanya kemarin kalau sumber apinya juga udah tahu. Kalau keterangannya kemarin pas ibu-ibunya masuk api itu katanya lanyala besar. Dugaan sementara akibat konslet listrik atau gimana? Sementara. Artinya itu karena dia kan listriknya juga kan masih nyambung dari rumah tetangga. Gitu. Kemungkinan itu. Kita yuk ngajukan bantuan nih. Kalau saya cuman baru via WA. Pertama tadi malam saya sudah WA sama Wabub, sama Dinas Sosial, sama Basnas. Kalau keterangan dari Basnas, insya Allah segera akan memberi bantuan. Terus kalau dari Dinas Sosial juga insya Allah hari Senin, gitu. Oh, udah mau disalurkan ya? Iya, insya Allah. Tinggal ini, kita nunggu realisasi. Dari Basnas ada rencana bedah rumah nanti ya? Bantu. Kita paling kita usulkan dulu kalau itu. Keterangan korban sekitar 30 jutaan. 30 jutaan ya. Jam 10. Posisi guma atau sapu-sapu aja orang ngomong. Ya ada kami tiga beranak, mengko ada tetangga sebelah. Kami itu ngangkuti bata. Ngangkuti bata dia nyimpen bata. Ada buat sukun di belakang tumpuan. Jadi aku juga api pula naik. Tempat masuk ke dalam nyaru anak buah ni di dalam kelambu. Jadi kena ni mina awi sempat lah. Ada 6 2 menit ngambil lah dompet tajiku. Jadi itu keluar. Kalau dugaan sementara belum tahu sumber api dari mana. Kalau sumber api itu belum tahu. Dari kompor. Cuman setahu aku listrik belakang itu tidak ada apinya. Kan api diputus. Kompor gasnya yang ayak ini juga masak tahu diem. Kalau kerugian ditaksir berapa juta itu? Kalau kerugian itu lebih kurang sekitar di angka 25. 25 jutaan. Sementara ini tinggal di rumah orang tua ini. Ya, sementara tinggal di sini. Karena ini tidak mungkin kita tempat lagi di situ. Iya.